علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في بشر بشكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Pada malam ini saya nak kongsi ayat daripada suatu ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 183 yang selalu sangat dibaca pada bulan Ramadan. Tapi saya nak olah jawab tambahan sedikit insyaAllah. Baik, Allah Ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, difardhukan ke atas kamu akan kefarduan berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa tadi kamu jadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala sambung dengan ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat, bilangan-bilangan hari yang tertentu saja. Maksudnya hari-hari yang sedikit yang boleh dibilang. Islam ataupun Allah Ta'ala minta kita berpuasa bukannya puasa sampai kita merana. Nah, puasa hanya beberapa hari yang boleh dibilang. Jadi hari yang boleh dibilang ini ialah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang boleh dibilang ini ianya hari yang datang begitu cepat dan berlalu begitu cepat. Sudah api sudah mai, kita dah dekat-dekat nak habis dah. Jadi berapa hari lagi kita nak habis bulan Ramadan ni? Tak lama lah. Dengar-dengar mula-mula kata 30 hari. Pujuk lah. Lamanya 30 hari, hari-hari sakit pun. Betul eh? Sabar tuan-tuan dan perempuan. Kita puasa detik ni, kena sabar. Selalu saya tanya kepada anak ustaz saya dulu, saya banyak saya tanya, apa puasa ni letih tak? Dia berkata, dah. Dia kata, ketekan. Puasa nak kena bagi letih. Baru rasa kita letih. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi puasa tadi, diajar arti kita ini jadi orang yang rasa diri kita diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang saya jumpa kawan-kawan bulan Ramadan ni, dia bukan cakap kewangan langsung, dia tak tengok langsung TV. Takkan dia kata dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan pergi ke masjid, dengan sembahyang tarawih di masjid, balik makan, balik minum, balik kan, dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pun macam tu. Benda-benda yang mengaku, benda-benda yang buang masa dan sebagainya, itu kita telah terlebih. Sedang-sedang ayyaman ma'dudat, tinggal saja beberapa hari yang dia datang begitu cepat, kemudian dia akan pergi dengan begitu cepat. Tak tahu nak boleh jumpa tahun depan, tak tahu lagi, wallahualam. Kadang-kadang kita tak sampai, kadang-kadang hari pun tak sampai. Boleh jadi kiamat awal, wallahualam. Kita pun tak tahu. Baik, cuma dalam keadaan kita berpuasa, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada orang anggap puasa ini ialah mengatakan kita bila kita puasa, kita tak ada orang yang memandang ringan kepada sahur. Sedangkan sahur tadi sebenarnya memberi tenaga kepada kita untuk berpuasa sepanjang hari dan kita boleh melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kalaulah kita kerja pun jadi lebih, maka kedang, tuan-tuan punya kedang sudah tentu mereka bukan muslim. Mereka larang orang Islam daripada berpuasa ataupun mereka tak suka orang Islam berpuasa. Sebab apa? Produktiviti mereka menurun.
profession tu. Sebab apa orang Islam jadi lain, dah mulai lain pula dalam bulan Ramadhan. Sepatutnya kita tak kena tidur. Macam saya sebut hari tu, bila tahun 2014 FIFA dia nanti sama ada, dia nak tetapkan pemain-pemain bola sepak boleh puasa ataupun tidak. Maksudnya doktor pakar dalam bidang kesihatan dan stamina pemain-pemain bola sepak membenarkan pemain-pemain muslim untuk berpuasa. Sebab dia kaji kalori yang ada dalam badan ketika mana bersahur dan berbuka tadi cukup untuk bawa mereka apa cegah di atas badan. Tak kira waktu mana. Tentang perempuan yang dirahmati Allah, kita berpuasa tidak ada tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa sebab bila kita tengok hari ini orang Islam ditindas di mana-mana sahaja, adakah ini kerana Allah Ta'ala tak bantu kita ataupun kita ada masalah? Kita ada masalah sebenarnya, tapi kita tak menyelesaikan masalah itu dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama ialah masalah kita. Kenapa umat Islam lemah hari ini? Puncak sebenarnya kita. Kita lemah dalam bab kita. Macam mana kata lemah? Ada orang dia semayang, tapi bila tak ada orang dia jadi letakkan. Dia duduk di Kedah, duduk di kampung, okay? Dia pergi duduk di KL, orang tak kenal, dia jadi macam-macam. Duduk di Kedah, okay? Dia pergi kelah di tempat-tempat jauh daripada orang Kedah ada. Dia mula pakai seluar pendek, dia pakai apa, tak pakai baju nampak pusat dan sebagainya. Jadi dia punya iman dia lemah, dia tak nampak Allah Ta'ala tengok dia. Dalam surah semua bagus, alhamdulillah. Tak ada pun yang duduk maki rumah dan sebagainya, tapi balik rumah, Masya Allah, tawakallah, cukup suka saja nak maki orang, cukup senang. Senang apa? Senang nak maki orang. Buka Facebook, tengok, Ya Allah, tak kira bulan Ramadan, tutup orang ni, Ya Allah. Kosak pun sama juga, ada grup yang dikurangkan sikit aktiviti pada bulan Ramadan ni, tapi ada grup yang dia tak boleh duduk diam. Dia tanya, oi mana buat ni oi? Kalau harap nak kutuk orang juga, seronok kutuk orang. Tentang dan perempuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata, la yaskar qawmun min qawmin. Janganlah sekumpulan manusia menghina, mencerca, membagi sekumpulan manusia yang baik. Asa yakunu khairan minhu. Boleh jadi umat yang kita maki tadi lebih baik daripada kita. Wala tanabadu bil alqab. Allah Ta'ala kata lagi, jangan kamu saling menggelak gelak dekat orang lain dengan lakab-lakab, gelaran-gelaran yang tertentu. Kalau saya dulu di sekolah, pelajar-pelajar dia nakai. Seorang mengadakan kepada Kelantan, dia berpanggil budu. Yang duduk sebelah belah buat diam sana, dia buat panggil tokong siang kat dia. Macam-macam punya ni jenis badan jenis besar sikit malai, dia buat panggil belah sawah. Sampai hari ni lekat. Nampak macam mana? Kalau sebut nama ni, Din, ramai sangat Din. Din satu, Din dua, Din tiga, Din empat, sampai tujuh, lapan orang. Maka dia kenapa buat Din belah sawah kan? Din koyak kan? Din hantu kan? Kenapa dia kan? Tapi sebenarnya pegawai tadi tidak dibenarkan dalam Islam. Kecuali kalau orang tak kenal lah, mana beritahu juga lah, mana beritahu. Jadi ada seorang hamba Allah ni, bila dalam satu majlis mesyuarat agung rasmi, dalam sebuah pertubuhan, waktu saya bertangkan pementangan tu, dia tak puas hati, dia bangun, dia maki saya. Dia kata, ni utah najur. Dia ni, ni otak saja, dia boleh kata, ni otak saja, kira bagi. Tak maaf lah dia sebut. Lain sekali, apa Allah Ta'ala nak tunjuk, bila orang sebut nama dia, orang tanya, hak mana satu? Dia berkata, hak kira bagi. Sampai lagi. Jadi kita kena jaga-jaga. Kita berkata ke orang, Allah Ta'ala boleh atur, bagi kena balik kat kita sebenarnya.
Jadi kita berkata ke orang, kita tak jaga mulut, sedangkan dalam bulan Ramadan kita selalu baca doa wahifzil lisan, jaga lidah. Nak marah orang, tak marah, nak marah. Tapi tanya Nabi kata, bacalah atau sebutlah inni sahib, aku puasa. Maitan sahur, lepas habis sahur, nak pergi kerja, buka-buka. Bila Allah pilih ayam, ayam tak ada. Dia nak maki lah. Dia nak maki apa? Dia nak maki. Haram je tu, tak ada keluar haram saya tahu. Jadi kau tu. Jangan kata, ya Allah, aku berpuasa. Aku puasa. Tak, yang dia nak maki. Nak dia tahu, kemah dengan isteri. Apa-apa mati orang. Anak di belakang berpasang tengok. Berpasang tengok. Sebab kita kata benda tu dia buat berkat dekat adik dia. Bila dia kata, kita kata tak boleh buat. Tapi dia dengar kita kata, maka dia akan hilang hormat daripada nama terhadap kita. Baik. Yang kedua, kenapa umat Islam hari ini agak mundur? Kerana umat Islam ini, dia meninggalkan ciri-ciri umat yang terbaik. Ciri-ciri umat yang terbaik ialah yang pertama, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh buat baik, larang buat jahat dan beriman kepada Allah. Beriman saya sebut lawan tadi. Jadi kita kena tahu ini dekat-dekat nak raya, anak-anak dan isteri, adik-adik ni pakat beli baju raya, macam mana mereka punya baju raya, kita kena tengok. Adakah baju tadi terlalu ketat sehingga membalut aurat? Pastikan baju tadi ialah baju yang menutup aurat. Anak-anakan kita main rumah pakai baju, tapi kita tengok macam tak pakai baju, nampak baju dalam, baju dia jangan. Maka beritahu kat dia, kata Nabi sebut, ni nak abang kahang ni, Pak Mahan abang kahang ni, selamat hari raya. Tapi ingat, bahawasanya Nabi sebut ada dua golongan yang tidak akan bau syurga, bau harum syurga. Walaupun perjalanan, walaupun nak bau-bau syurga tadi dapat dihidu sejauh perjalanan 500 tahun. Kita naik kereta ini, kita start kereta, kita hubung minyak belakang kita, berhati-hati terang, kita jalan 500 tahun. Sebelum sampai, kita nampak dah harum syurga. Kalau di Melaka mereka masuk apa sampai ke masuk rendang Melaka ke, kita duduk dah di bawah. Itu bawa perjalanan sehari tak sampai. Ini perjalanan 500 tahun. Mereka ni diharamkan daripada bawa syurga. Masuk syurga tak? Lagi tak tahu. Siapa dia? Dua golongan. Golongan pertama ialah pemimpin yang zalim. Yang kedua ialah wanita-wanita yang pakai baju tetapi seolah-olah bertelanjang. Nabi kata, aku pangah tak mahu tengok orang jadi macam tu. Sebut kat dia. Ini kita buat tetap sebut pasal menarik. Tidak ada menyuruh dan melarang dalam kehidupan orang Islam. Menyuruh buat baik dan melarang kemungkaran. Yang ketiga, pasal buat umat Islam mundur. Hari ini saya dengar dalam gereja kecil bahawasanya Malaysia dikategorikan negara yang ke-10 daripada kalangan negara-negara lain, ranking nombor 10 negara rakyat dia mana? Betul? Yang pertama Malta. Menurut saya tak ingat apa, negara Arab Saudi. Kawan saya, dia seorang konsultan. Dia dipanggil oleh seorang raja di Arab Saudi sana. Dia raja dia, panggil dia dan minta dia buat satu kajian. Kenapa orang Saudi, orang Arab Saudi ni malas? Kenapa orang Arab Saudi ni malas? Dia kata kat dia, hantar buka kat Malaysia ke rumah. Orang Malaysia pun malas. Mereka kaya tengok antara rakyat-rakyat yang rajin dengan malas. Orang Malaysia banyak yang malas. Walaupun kerja tak tahu, di Malaysia dengan ekonomi kita hari ini kerja pun makin kurang.
apa company-company besar tutup pindah pergi ke negara lain, tiba-tiba nak masuk lagi pekerja asing 1.5 juta. Tak cukup dengan 4-5 juta dah ada lah, nak masuk mana lagi. Habis tu orang dalam buat apa? Kita rakyat Malaysia duduk saja malas bangunnya. Itu memang dengan seorang pengusaha. Dia buat sokok. Dia kata, budak kita kerja dengan dia, buat sokok 50 lain boleh buat dalam masa 3 hari. Dia kata, ada orang tuan, saya ambil orang tuan sama raja, dia boleh buat sahi 50 lain. 50 sokok. Orang kita buat yang 3 hari, baru 50. Tapi tak apa lah, nak tolong anak bangsa. Anak tolong anak bangsa yang lambat nanti. Sikap orang Melayu pula antaranya, bos Eman main ujung bulan, negatif. Negatif. Orang luar tanya, bos ada kerja lagi tak? Ada kerja lagi tak bos? Nak kerja? Bos kata tak boleh, tunggu besok pula. Sampai macam tu. Namanya tu. Itu perbezaan. Kenapa umat Islam jadi macam tu? Kerana umat Islam yang malas. Kita malah tak boleh, kita kena bergerak. Tak boleh duduk saja. Kalau jantung kita tak bergerak, mati. Maka kita kena bergerak. Buat kerja, kena akhlak. Kalau ni saya pergi sebuah apa, tempat, sebuah pusat pengajian, kepada pesyarah-pesyarah, dia minta saya tekankan buat kerja. Tentang nombor panjang dalam hati Allah. Kenapa umat Islam mundur? Kerana umat Islam tak faham kenapa dia kena kerja. Kenapa dia kena kerja? Adakah dia kerja mempunyai matlamat tertentu? Ataupun sekadar nak cari makan? Nah, 8 jam sehari semata-mata nak cari makan. Macam dulu. Tapi tak, orang yang beriman 8 jam tadi adalah dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ibadah macam mana? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sekarang disebut dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Al-amal itu adalah kerja. Amalan yang baik, amal yang baik. Bukan amalan itu hanya berzikir dan sembahyang. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid tengah duha. Nabi jumpa dia, Nabi tanya, "Han ni han duduk sembahyang ni, siapa yang dia bagi hang makan?" Dia kata, "Abang saya yang sama saya makan." Nabi kata, "Abang kamu lebih baik daripada kamu." Sebab apa? Dia pergi keluar cari sendiri rezeki. Aduh, main semayang saja. Time waktu hal, time siang, time kerja. Time kerja. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bila time pagi sampai ke tengah hari, waktu tu hal, dia akan bawa tongkat. Satu tongkat, dia jalan dalam masjid. Dia tengok orang yang tak kira jawab, dia kata kepala. Dia lukuh. Dia kata apa? Inna sama'a la tumtiru zahban wala fiddah. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas dan juga hujan perak. Dia kira dia. Dia kira. Nabi SAW pegang tangan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dia kata kasar. Dia kata Allah Ta'ala suka tangan ini. Sebab apa? Tangan yang bekerja. Kemudian Nabi SAW sebut lagi bahawasanya sekiranya kamu memegang fasilatun, iaitu anak anak pokok kurma. Kamu pegang anak pokok kurma, kamu nak pergi tanam. Tiba-tiba kamu perasan bahawa matahari terbit daripada belah barat. Betul nampak apa? Nabi kata teruskan tanam. Nampak apa? Air mana? Nak di mana? Oh, teringat anak bini di rumah. Tak pergi kiamat berlaku. Tak akan di mana, kita akan mati semua. Tapi kita tak berapa mati. Sebab kita dah bersedia untuk mati. Kalau tak bersedia, masalah. Ada pelajar-pelajar bila nak faizah, dia takut. Dia takut nak pergi faizah. Ada orang bila nak faizah, dia seronok. Saya seronok. Faizah lagi cepat, dia lima duit. Dia buat apa? Habis cepat. Kita dah macam lah orang. Nak pergi jawab, eh? Macam baik. Yang keempat, kenapa orang Islam itu mundur?
antaranya sebab umat Islam ini sebahagian daripada mereka ada rasa dengki dalam hati. Kita depan mesti kita makan sorang, dia dapat mesti dia makan sorang. Apa salahnya sama-sama makan? Dia kata tak, dia kata I win, aku sorang saja yang tak boleh. Kita dalam masyarakat ni, kita kena pegang prinsip apa? I win, you win, everybody win. Orang tu kita sorang. Duk dia kata aku nak buat E sampai Z, semua aku buat. Tak boleh. Kita kena ada apa kitaran dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam Islam kita kena zakat. Kita kena bayar zakat. Kalau duit tu kita simpan berumur dalam bank, kita nak makan riba saja, apa komisen, dividen dan sebagainya, maka duit tadi akan dimakan oleh zakat tiap tahun. Maka duit kita kena buat apa? Kita kena gerakkan dia dengan pekerjaan. Bila kita buka satu kedai, kedai tak usah lah, takkan kita mampu. Kedai tadi, kita nak jual barang, kita kena buka lampu. Nak buka lampu, kita kena buat wiring. Bila wiring, kena banyak tak buka orang, kena. Yang kedua, kita nak jual barang, kita kena ada objek plastik. Kita kena pilih dah objek plastik, kena pilih. Kita bantu orang, bantu orang. Barang masuk, jadi pergerakan pula menimbulkan, mewujudkan sumber-sumber pekerjaan kepada masyarakat. Jadi kerja tadi, yang saya sebut tadi adalah satu ibadah, tanggungjawab yang Allah Ta'ala suruh kita kerja. Kerja tadi kena ikhlas. Selalu saya sebut ikhlas ni bukan free. Oh, ikhlas free. Kalau tak, semua orang tak ikhlas. Apa kerja tadi pun? Nak untung, nak duit, nak gaji, semua kerja tak ikhlas. Tak. Kerja ikhlas. Setiap orang yang buat kerja kepada kita, kita kena bagi upah dekat dia. Bagi uang. Kalau kita pinjam minta kawan, boleh minyak. Oh, minyak pergi penuh. Ini guna pergi apa? Pergi anak. Di Bali, balik balik pun minyak 20 ringgit. Boleh minyak 50. Abang tayar, abang minyak minyak hitam yang abang berat dia. Abang nanti dia nak subis, lagi dan sebagainya. Boleh pergi jawab kita. Kalau kita tak buat, kita besar. Sebab apa? Kita tidak menghormati orang yang membantu kita. Okay. Baik. Harta tadi kena zakat. Kalau kita tak hidupkan, bila kita hidupkan, kita bantu banyak orang. Bila bantu banyak orang, ada peluang pekerjaan. Dan kerja tadi adalah ibadah. Apa yang ibadah? Kerja ikhlas tadi, ikhlas secara disebut menengah penting. Yang pertama, kita happy buat kerja tadi. Happy. Kita buat kerja ni, kita seronok. Kalau tak seronok, cari tengah ni. Yang sesuai dengan kita. Ini hari-hari, masak lah. Ya Allah, biar kerja pula dah. Biar kerja pula dah. Kau-kau dah kan? Lepas tu masalah besar. Biar kerja, seronok. Kemudian, buat lebih daripada yang diminta. Kewajipan kita semayang berapa rakaat? 17 rakaat sehari semalam. Iaitu 5 waktu. Siapa kita buat terawih? Siapa kita buat terawih? Sebab kita buat kerana Allah. Ikhlas. Buat lebih daripada yang diminta. Kalau Allah minta wajib 5 waktu saja. Tapi kita buat solat sebelum solat sunat. Qabliyah, Ba'diyah, Duha. Kita buat tahajud. Kita buat witir. Kita buat tarawih dan sebagainya. Kita bagi lebih daripada yang diminta. Itu namanya ikhlas. Bukannya ikhlas di free of charge lah. Kalau kita buat meja, buat meja, dia ditubuk. Itu kalau dia tak ikhlas, dia tak boleh pun, sikit dia pun, dia nak sikit pun, takkan tak boleh. Sebab tu kita punya kenderaan kita, otomatis kita tak boleh hidup. Sebab apa? Allah sikitnya pun tak sama. Kita kalau dia punya injin dan lari, 0.01 pun dia akan menyebabkan masalah. Sepatutnya kita orang Islam lagi beriman. Kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ialah orang Islam banyak yang
yang orang kata apa, dia blame, dia mempersalahkan takdir, dia mempersalahkan takdir. Takdir kita tak buat macam mana, Allah Ta'ala takdir aku jadi macam ni. Dia buat apa? Dia mempersalahkan takdir, seolah-olah dia melihat Allah Ta'ala dah tulis dia nak jadi apa. Jadi selama mana dia tak melihat takdir Allah Ta'ala, jangan dipandai-pandai. Allah Ta'ala minta kita usaha. Natijah bukan hak kita, natijah hak Allah. Kita perlu anak supaya anak kita hidup 100 tahun. Agak-agak kita boleh jamin natijah dia 100 tahun? Tak boleh. Tapi tanggungjawab kita sebagai ayah, bapa, kita perlu anak. Kita perlu anak. Kemudian dia nak jadi baik, alhamdulillah. Dia tak mau jadi baik, ya Allah, tolonglah. Ya. Kita jangan mempersalahkan qadar dan qadar. Qadar dan qadar itu adalah ujian untuk kita terima dengan segala hati, kerana ianya adalah baik daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi cakap saja pada malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang kurang kelemahan dari saya sendiri, saya penting menjambung kutukan apa lagi yang boleh tengok itu sepuluh dari tadi kita tengok ni dah 10-20 orang buka ni tak nyambung-nyambung. Aku tengok kanan dia, kanan, saya tengok kanan. Ini juga aku. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan kelemahan dari saya sendiri, kekasar bahasa, salah kata, kata kesalahan apapun, dan maaf saya cinta, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna wa aqbalna wa afina wa afu anna wa aghfir lana wa ashfina wa aqdi hajatina wa yassirlana umurana wa arhamna wa ansurna wa la tadrib li a'malina wujuhana نلقاك وأنت راض عنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأسرار سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل الله منكم إنا ومنكم تقبل الله.